Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan pemupukan ketiga pada tanaman jeruk. Kita akan menggunakan pupuk KCL MOP sebanyak 25 kilo, kemudian NPK 16 sebanyak 50 kilo, dan pupuk Karate sebanyak 25 kilo. Ini pupuk Karate Boroni. Oke. Kita campur pupuknya ya, sebelum diaplikasikan. Sekarang kita aduk ya pupuknya, jadi warna-warni. Aplikasi pupuknya seperti ini ya. Nah, masukkan ke dalam lubangnya. Ini ukurannya 100 gram satu lubang. Pupuknya di dalam tanah nih, nanti akan kita tutup dengan pupuk kandang.